Saya ingin mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat itu tidak akan mencari musuh apa lawan, ya. No, never, ya. Tapi kita mencari sebanyak mungkin teman yang katakanlah lebih kurang perspektif yang kita perjuangkan itu sama, ya. Jadi kita pegang Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian kita nggak pernah melakukan kebinekaan kita sebagai bangsa yang majmuk, ya. Kemudian di atas itu kita juga sangat insya Allah memegang values keagamaan, ya. Nah, karena itu besar ini insya Allah kita akan menapaki perjuangan di masa depan itu secara betul-betul transparan. Kemudian tidak boleh lagi ada hal-hal yang katakanlah membuat guncangan-guncangan yang tidak perlu gitu. Dan karena itu mudah-mudahan ini sekali sebawahi, ini message saya kepada Presiden Jokowi, mudah-mudahan mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur, ya. Karena tidak ada alasan, ya. Dan berikutnya lagi, tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu juga lupakan, ya.